Tak payah, tak payah. Eh, jalan elok sikit lah. Orang tengok ni. Tak sabar apa dia? Tak. Abang Ucuk, Lily suka baju warna hijau ni. Aku cakap dia sakit. Apa pula hijau? Sesuai dengan kulit Lily yang putih gebu ni. Mari sini, sini. Pergi cek lah. Takut kencing tikus lah. Abang, bukan. Dia gini. Tu bukan hijau. Tu warna dia Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Deka. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Aduh, sudah berapa hari ini saya kena flu cuy ya, batuk, pilek gitu ya. Jadi selalu saya tekankan buat teman-teman semua, selalu jaga kesehatan cuy. Apalagi cuaca sekarang musim hujan ya. Di sini musim hujan cuy, nggak tahu kalau di daerah kalian itu musim hujan atau kemarau, saya nggak tahu cuy. Intinya selalu menjaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, sesuai dengan voting kita ke 3 hari yang lalu ya, saya voting di YouTube. Dan baru kali ini yang banyak peminatnya itu adalah apa, kompilasi lawak JKK cuy. Yang biasanya itu kalau saya selalu buat voting seperti ini tuh, yang banyak memilih pasti ceramah motivasi dari Ustaz Syamsul Debat cuy. Kebetulan juga videonya udah datang 5 hari yang lalu gitu cuy ya, sudah dikasih 5 hari yang lalu. Oke, langsung aja cuy, kita lihat kompilasi lawak JKK. Oke cuy, videonya udah siap. Ini kita sudah masuk ke part yang ke-9 cuy ya. Buat teman-teman yang belum tengok gitu ya, part 1 sampai seterusnya sampai part 8 nanti saya cantumkan di sini. Ya, jadi korang bisa tengok di situ gitu cuy. Oke, langsung aja 3 2 1. Oke. Aku di. Wah. Cupcake ini ada 50. Judulnya, tajuknya orang kaya baru. Wah, siapa nih yang kaya nih? Tahu. Mila tolak satu dekat Pak Kodi, RM1 je. Weh, takkanlah RM1 mahal. Itu 5 kupang dah lah. 5 kupang. 5 kupang. Ah, boleh. Yang dah expired punya. Pak Kodi, sekarang ni tepung dah naik. 5 kupang itu berapa sih? Setahu saya itu 5 kupang itu adanya di kartu gitu ya. Cuek dah naik, gula dah naik. 5 kupang apa bendanya? RM1 tau. Yelah. Hang ni jual mahal betul lah. Ni, Mat, kau tolong kantong. Ya, Pak Kodi? Boleh? Pak Kodi tak sampai. Oh, sini Salman udah jadi ini di sini, cuy. Yang membantu Pak Kodi di kedai gitu ya. Itu pun tak sampai. Jengket tak boleh tak sampai. Pak Kodi nanti lain kali bawa sikit. Tapi agak kabur-kabur ya? Assalamualaikum. Awal mai ni, kedai pun bawa nak buka, nasi lemak semua tak ready. Nasi lemak? No. I don't take nasi lemak. Oh, I don't take. I want English breakfast. Asik sekali. What? Big plate. Ni cik, agak-agak lah saya bahasa Inggeris pun cakap berterabak. Ini apa benda macam tu? Kodi, don't laugh lah Kodi. You know English breakfast tu macam sarapan. Makanan sarapan pagi orang putih. Hmm. Dia ada sausage, ada baked beans, roti, ada hash brown. Oh, apa hash? Susah nak sebut hash brown apa benda ni, sausage apa semua ni. I like you. Ah, yes, cupcake ya. Ini tamu jemputannya kayak pernah lihat gitu ya, tapi di mana ya? Ada film gitu ya. Saya pernah tengok film dan ini pemerannya gitu ya. Tak kita ni bagi telur lah. Intinya pelakon dia sih. Masak 4 biji. Oh. Wah. Saya sampai dulu. Saya sampai dulu. Saya sampai. Siapa boleh jadi bukti? Siapa sampai? Tanya Mila tengok, Mila tengok. Tak. Cik, siapa sampai dulu? Itu yang pelik tu. Kaki tak apa-apa panjang. Ni kaki panjang. Macam mana boleh kalah? Lah, pun sampai. Sakit pinggang aku. Kau ngampun.
Aku tahulah muda-muda lari macam lipas kuduk. Aku ni dah senior citizen. Lutut pun dah longgar agak-agaklah sikit. Adik lagi pun nama lagi jogging. Jogging memang kena lagi. Ah, kalau nak berjalan mungkin kita boleh pergi shopping mall. Ni shopping mall kita dia jogging macam tikus. Aku macam gitu. Orang jogging. Ah, itu tikus tu. Sebab semalam bekam. Oh, okey. Patut sumbang dengan suara daripada sebelah sini. Ada orang baru rupanya. Nama siapa ya? Tak pernah tengok. Nama saya Dolman. Wish Dolman. Macam si Sembilan Dolman. Dahsyat tu. Kenapa tak bawa Jack the Snake sekali? Dolman. Bawa apa? Macam si Sembilan Dolman. Dahsyat tu. Kenapa tak bawa Jack the Snake sekali? Jack the Snake apa? Film lain yang dimaksud. Lain ni Dolman. Ni nak tanya. Biasanya orang datang dalam kampung ni ada urusan dengan kampung ni. Ada urusan ke apa-apa dalam kampung ni? Ni dah macam hantu raya sampai 4 biji nyalan. Dah tanya kan. Oh, botak. Kenapa tanya? Tadi je itu saya mau tahan gitu ya, saya mau tahan untuk tertawa gitu kan, pas buka buka topi tapi abang je bilangnya hobota. Sampai 4 biji nyelat. Ya. Dah tanya kan. Hobota. Kenapa tanya? Hobota. Aduh. Alamak, gua fikir dah nangis. Sangat. Cakap cakap cakap. Macam mana kau ni cakap orang tak botak? Cik, minta maaf lah cik. Tak botak, tak botak. Cakap tak botak. Tak botak lah, tak botak. Ada apa? Bukan. Sebenarnya, datang kemari ni nak cari anak saya yang dah hilang. Yang tak dapat dikesan. Terang gua cuy, lama tak tahu. Dan saya siasat anak saya tu dia cakap ada dalam kawasan kampung ni. Dah terpisah lama dah. Oh. Ada dekat kampung idea ni. Ha. Idea hipster. Kita boleh record pada bilang. Jom kita record. Okay. Kita viral ke? Kita dapat 10,000 share dekat Facebook. Famous kampung kita. Tapi jangan lupa block komen. Kenapa? Block komen. Betul-betul. Nanti sebab nanti orang info macam-macam kita tak tahu anak tu kat mana. Oh, ya. Mas saya tak apa jauh ni. Dia sedih sangatlah tu. Sabar. Ni Milah nanti tolong catat apa yang berlaku hari ni. Aku dulu ada seorang nak catat. Jiran aku ni ada seorang ni. Suka pula jenis minjam anak. Hari-hari dia datang pinjam anak ni. Memang anak tu dibuat sewa ke macam mana? Dibuat sewa. Ini apa ni? Anak-anak bagi pinjam-pinjam apa? Kalau kursi meja ke boleh usung mana-mana. Ni anak-anak. Taklah dia macam ni kot. Betul. Memang orang dulu kampung memang macam tu. Lebih kurang gitu. Contoh yang pinjam. Contoh. Masalah kursi pinjam. Nak jadi dengan cerita. Orang tu kena transfer Singapura. Habis dalam senyap-senyap, dia hangkut transfer sekali anak. Serius? Udah terpisah? Ya. Yeah. Cerita ni akan viral. Makin lama, makin dekat dengan cerita si Ucup ni. Teruskan. Dulu, anak jiran tu siapa? Ha? Anak jiran tu siapa nama? Anak jiran. Anak kata duduk dulu. Iyalah yang duduk. Anak jiran tu duduk dulu. Kan nak tahu anak jiran anak ke? Anak jiran punya nama. Anak jiran. Jiran yang anak jiran kan tak jauh. Padut. Jiran tu. Nama jiran tu. Jaminan bin Tukirman. Jabanis. Kompom Jawa. Jaminan? Aha. Macam pernah dengar jaminan tu. Bukan kat dalam IC kau ke Ucup? Nama kau kan Yusof bin Jaminan kan? Bila? Masih cakap dengan dia kau? Bila apa pula? Dan kau pun masalah kau? Itu perempuan mana cakap kau? Katilah. Ingat aku apa? Bapak aku Mat Saleh tau. Mak aku Melayu.
Cuma, oh, adab di di Malaysia tu saya belum ini cuy. Bahasa kau itu memang kurang sopan atau gimana sih? Tak ada rezeki nak ikut belah bapak. Ya, tak perasan ke aku sebut nama aku apa? Apa dia? Dolman. Dolman. Nama penuh Dolman Tino. Dolman Tino yang kena mengenai Dolman Donovan Kardashian. Oh, orang putih. Dah bunyi susu nama. Dolman nama apa? Dolman. Dolman Donovan Kardashian. Nama tak Tino, nama tak kena dengan rupa. Tak apa masalah kau ni sekarang. Tak ni kenapa ni? Ni kenapa ni? Lah, tak kedua duduk. Aduh, makodisih. Itu dua kali loh cuy, tapi kok masih kelaker ya? Itu menurut saya sih cuy ya. Menurut saya masih kelaker aja gitu. Malah dipangku gitu. Nak tanya sikit ni, kenapa baru sekarang nak cari anak? Sebab ada harta nak bagi ke apa? Betul juga. Harta ni bila dah banyak, kena buat wasiat untuk seorang anak kandung. Itu je seorang anak kandung aku. Tapi banyak sangat ke harta pakcik ni? Harta aku ni, kalau dikumpul-kumpulkan, kirakan, okay, dicongak-congak, berapa? Di seluruh dunia ni, bernilai lebih kurang 800 juta. Oh, 800. Oh, 800 juta cuma banyak. Oh, nak boleh buka butik hipster tu. Ah, betul. Satu kapur boleh buka. Tak ajak duduk. Dia ajak duduk. 800 juta banyaknya. Sebenarnya memang saya tidak semenang-menangnya nak mengaku. Saya pun bingung kenapa daripada sejak bayi lagi saya jadi rebutan orang. Jadi bila ada situasi macam ini, saya tak boleh semenang-menangnya lah nak mengaku itu ayah saya. Tapi mungkin 800 juta tu mempengaruhi keputusan saya. Mungkin sebanyaklah. Yang lebihnya adalah kasih sayang. Jadi di... ceritanya di sini Jeb ya, maksudnya abang Jeb yang sebagai ini ya, maksudnya yang kena dengan ceritanya gitu ya, anaknya gitu. Bin jambingan. My son. Oh, ayah. Come, give me a hug. Ayah. Salah. Miss tu. Oh, terlepas badan. Ayah. Saya 800 juta. Ya. Oh, ini orang kaya baru. Apa? Time ayah dah senang, baru ayah cari. Bolehlah mandi balik. Ke ada syarat-syarat apa ke? Itu yang ayah lupa. Terlupa. Tapi ada satu syarat. Syarat dia apa? Syarat dia apa, pakcik? Syarat dia tak susah lah. Senang. Cepat aja cakapkan syarat tu. Lama sangat dah ni. Syarat tak zuhur. Dia... kahwin. Ha? Kahwin? Kahwin? Siapa yang nak kahwin? Eh, mau kahwin? Tak. Ni, JKK. JKK. JKK belum kahwin. Oh, di sini Abang Jeb dengan Akak Saryanti tu udah nikah, udah kahwin. Tunggu dulu cuy. Kita dengar tadi ada udah kahwin gitu. Kahwin. Kahwin? Kahwin. Siapa yang nak kahwin? Eh, baru kahwin. Baru kahwin. Eh, Pak, dia kan marah. Ya. Di sini Abang Jeb dengan ini, oh berarti pas dari Jepang, di situ yang mulai ini ya, di situlah tumbuh rasa rasa sukanya itu kali cuy ya. Ui, memang aku tak sakau sok. Oh, sekali okay. Mata ya, best friend aku nak kahwin. Mari aku dulu. Ui, memanglah rezeki kan tak disangka-sangka. Tiba-tiba je sampai. Dah nak kahwin. Dah nak jadi orang kaya baru. Ha. Kalau kau tak nak kahwin, maksudnya tak dapat duit. Oh, betul Jok, tak boleh cancel Jok. Kalau cancel 800 juta tu. Itu syarat dia kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ni? Ayah nampak Abang Ucuk tak? Abang Ucuk ada. Oh, ini calonnya kali. Tak ada. Ada tak? Tak tahulah ada ke tak ada. Dia jadi macam confused sikit. Tak nampak. Sebab kami berdua je kat kedai ni. Kalau sepupu Cuk ada sebelah ni. Ni kedai sebelah ni sepupu dia. Kenapa siapa ni?
Oh, maafkan saya. Nama saya Lily. Saya bakal isteri Abang Ucup. Saya ya, nampak dia dekat sini. Oh, inilah bakal isteri dia. Okey. Kenapa cari Ucup ni? Kenapa? Saya cari bakal suami saya lah. Oh, ya, ya, ya. Bakal ye. Suami. Panas. Ucup tak ada pun kat sini. Tak ada. Memanglah cantik tapi... Tapi baju yang Mila jual lagi cantik. Dia dah nampak pot kotaknya sembunyi. Abang Ucup. Lily suka baju warna hijau ni. Aku cakap dia sakit. Apa pula hijau? Sesuai dengan kulit Lily yang putih gebu ni. Mari sini, sini. Pergi cek lah. Takut kencing tikus lah. Bukan. Dia gini. Tu bukan hijau. Tu warna dia biru. Kok bisa kencing tikus gitu ya? Enggak, saya sering dengar itu ya dari maci saya. Kalau kencing tikus itu setahu saya ya, kalau maci saya kayak bagi tahu itu kayak demam gitu apa gitu ya. Pokoknya ya sekarang kok bisa jadi kencing? Itu kan buta warna gitu. Ulang-ulang. Kita baju warna hijau ni. Aku cakap dia sakit. Apa pula hijau? Sesuai dengan kulit Lily yang putih gebu ni. Mari sini, sini. Pergi cek lah. Takut kencing tikus lah. Kencing tikus, mam. Bukan. Dia gini. Itu bukan hijau. Tu warna dia biru. Itu hijau. Kau abang ucap. Aduh, udah berapa minggu gak ngangkat, sakit banget cuy. Sumpah ya, mungkin korang banyak yang gak ini ya, ada sebagian yang gak suka dengan lawakan Abang Jeb gitu ya. Tapi kalau Abang Jeb ya, dengan lawakan Abang Jeb seperti ini tuh dia kayaknya cocok di Indonesia gitu ya. Karena hampir kebanyakan pelawak di Indonesia itu, tekniknya seperti ini cuy. Spontanitasnya itu cuy, spontannya itu cuy. Contoh kalau di Indonesia itu korang tahu Komeng, itu raja spontan asli sih. Itu cuma yang kencing tikus ini yang aduh. Cuk. Ini kalau apa ni? Kau tengok. Ni kalau apa ni? Itu mestilah hitam. Dek, kita tak cantik tak pun tapi jangan gabung. Ini tengok jangan. Cuk, cuba bayangkan warna hijau tu warna kegemaran Lily tau. Bayangkan baju pengantin kita nanti. Ni. Warna hijau ni. Warna hijau. Mesti cantik kan? Dah ditegur pun jawapan dia tak samalah. Aku rasa dia rasa dia betul. Cik Lily. Saya rasa Cik Lily kena pergi klinik ke, tempat kedai mata ke, cek mata. Tukar mata lah. You jangan main-main eh. Mata I ni masih cantik dan jelas tau. Gini, tak apa-apa. Kalau tak nak tukar mata, kita tunggu Raya Haji tukar dengan mata lembu. Okey, boleh gila? Abang Ucup. Nanti dulu. Aku nak tanya betul-betul. Okey, kalau awak betul kata mata awak okey. Pelangi ada colour apa dalam pelangi? Jawablah. Apa warna pelangi? Warna pelangi ada warna hitam. Wah, itu parah. Itu parah. Macam-macam. Bukan... Takkan ni pelangi. Takkan ni pelangi. Ni hitam ni. Ni kusut. Abang Ucup, tengok. Dia tak percaya dekat Lily. Itu warna apa? Ini warna apa? Putih. Bah. Bukan buta warna sih. Buta mata. Hati-hati sekali buta ni. Kita kan dia, aduh masalah dia ni. Colour pun tak kenal. Aku besok kan dia tak kenal. Abang Ucup, tunggulah. Weh. Lambat ya. Makeup Mila ni dah cair dah. Bukan ke datang sama tadi? Bukan. Ini kan kedai Pak Kudi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jadi kita nak mulakan pernikahan kat sini. Mana pengantin lakinya? Itulah, pelik betul. Tak apa. Sabar. Tuan-tuan dan puan. Sebenarnya pengantin lakinya ada. Cuma dia asyik terkucil. Jadi tunggu kejap, ya? Boleh. Sabar, ya? Assalamualaikum. Bukan. Dia tak bawa tenang semua. Bukan apa. Depa dia ni bergila-gila pergi bilik ayak. Beli apa? Kenapa dengan bijam-bijam pun sekali syok? Beli ayak? Ni, tak apa-apa. Ni lah. Sudah. Kenapa bijam? Saya nampak. Ini. Jadi inilah aja. Ini dua pelawak favorit saya sih.
Yang Yusof. Ha, ini nantinya aku nikahkan kau dengan Lily binti Dolmat. Okey. Okey. Tuju. Belum start lagi. Nak cakap sikit. Selepas saja selesai pernikahan ini, bapak akan serahkan segala harta bapak pada kamu. Alhamdulillah. Suka dah. Suka ya. Dah sedia dah. Alhamdulillah ya. Tak apalah kata orang tu buta warna pun buta warna lah. Yang janji harta tu kan. Harta nikah tu. Sebab hajat ayah. Ajak ayah. Baguslah. Kalau soleh. Ingat, nanti! Kenapa pijak? Ditonjok. Kejap. Bagi saya kecek. Kenapa pijak? Ucuk ni saya baik saya. Saya rasa sebut dan sedih bila dia nak nikah. Izinkan saya peluk ucuk dulu. Sabar, Bijan. Kau nanti aku carikan pula berapa ramai yang tak ada lagi jodoh. Tuan Kak Mas tu pun ada. Macam mana nak kahwin ni pakai langsing? Kak Mas, kalau datang jangan pakai baju colour tu. Saya ingatkan coklat tadi. Warnanya. Yusof bin Dolman, aku nikahkan dikau dengan Lily binti Dolman. Tak salam? Tak. Jadi apa lagi? Kahwinan ni harus dibatalkan. Apa dah jadi ni? Sebenarnya, saya ni anak pada anak Pak Domain. Bukan lelaki yang duduk atas tilam nikah ni. Jangan ini kawan kami ni. Dah lah apa? Apa tadi? Aku timbulkan. Aku bernikah. Terus. Betul. Dengan Lily binti Dolman. Setujulah tu. Dah setuju. Alhamdulillah. Belum. Tak salam lagi. Tapi kalau aku tengok muka dia ni dengan kepala dia ni. Nak serupa dengan dia ni kan? Macam ada sesuatu lah bila aku pandang budak ni. Dia ada dudap. Tadi pun dudap. Ni pun dudap. Alamak, tak ni pun dudap anak agaknya. Ni dudap. Aduh, ayah ni memang main lah ya. Sekejap, kalau betul lah kamu ni anak aku, apa tanda? Apa tanda? Saya IC. Ini saya. Nama saya. Tak nampak. Alah, IC boleh edit. Dua-dua sama lah pennya. Dua-dua pen sama. Alamak. Macam mana boleh sama? Susah macam ni. Macam mana nak buat? Baru teringat. Dulu tanda, masa lahir ada satu tanda. Satu tanda kita bahu. Bahu. Tak apa. Saya tengok. Mana? Pak Kodi, buktikan. Mak, tengok. Sini. Bermak bukan kepala rock ke? Sana ada. Sini. Tengok yang sini pula. Ada bukti lah. Ini tak apa. Lepiak. Kalau macam tu, memang sah. Biar betul ni. Ayah, jangan main-main ayah. Dahlah saya susah nak mengaku siapa ayah. Saya dah mengaku dah macam ini pula jadinya. Macam ni kena tengok di DNA lah kot. DNA. DNA. Aduh. Kompom lah. Lah, ini ke anak dia? Minta maaf lah. Memang betul lah. Ya. Gagal. Alah, nak merah ni. Langsung kerasukan. Aku bagi ganti rugi. Ganti rugi. Bukan tazkia. Bukan beg dia lagi. Langsung keseruan. Oh, yang tadi tu memang gambarnya ini ya, enggak terlalu bagus, agak kabur ini. Bagus ini cuy. Ini tajuk yang kedua ini cuy. Pak Cik ya, Pak Cik Poyo. Pak Cik.
Asik. Goyangan andalan dia. Asyik. Asyik lepak kau ni. Michael Jackson. Campur kan lah. Sambo ni. Yeehaw. Amoy, seronok dah gila. Join, join, join. Ya. Take ice, take ice, take ice. Take ice. Dah pijan lah. Okay, okay. Join, join. Oh, easy. Yang pelawak juga ni, cuy. Eh, bila nak siap ni? Dan. Ini tak jadi. Buka. Malah join. Aku nak order minum lah, Pak Odi. Dah. Ha. Aku ni kacau. Ha? Aku baru dapat momentum dia campur-campur lagu. Aku buat sendiri cipta. Apa kacau? Pak Odi menari macam ikan keli. Itu bukan ikan keli. Itu seksi dance. Seksi dance pun mana? Ada orang untuk tolong lagi. Aku seorang. Eh, Pak Odi. Air. Man, bagi ayak, Man. Ayak. Oh, ayak itu air. Malaysia, anda semua dalam rancangan. Hei, Mia. Apa? Kau ni, aku tahulah kau ni sepupu Mila. Tapi perangai jangan macam Mila, boleh tak? Cuba tenang-tenang sikit. Mia ke? Eh, payah. Okay, guys. I nak kenalkan you all dengan seseorang. This is Pak Jalil. Orang Pak baru Jalil. Kampung kita. Oh, Pak Jalil. Tak jauh lah. Lebih kurang 25 km. Apa tu? Jauh. Stadium Jalil. Ini Pak Jalil yang lagu ayam bermacam. Ni, hormat orang boleh. Hormat orang boleh. Ini kedai aku tu. Abut. Yang dia menari semua. Kedai aku. Okey. Pak Jalil. Yang ini Pak Kodi. Yang itu Hamdan. Yang itu... Biar saya kenalkan saya sendiri. Saya Bijan. Tukang jahit hipster, ada kedai OOTD, nak jahit baju Melayu, baju kemeja, seluar kecil, roger je saya. Stokin pun boleh. Allah. Mia, kau mana lama hilang? Gimana? Adalah, cari boyfriend. Loh, sebab kau tak laku, Mia? Iya, dia. Mula kena reject dengan Pak Maun. Ni, tak tahu lah, try part mana pula. Cincin besar mengalahkan Dragon Pro. Besar ni lah. Ni, Salman berapa kali lap dah habis benda. Mengalahkan Dragon Pro. Apa lagi, Pak Kodi? Masuk, kuali kat belakang tu. Ya, Pak Kodi. Ini aku tanya apa semua jawab teater. Memang tak pernah nampak. Aduh, tapi kelakar Salman ni. Original ni. Daripada Afghanistan. Asyik. Batu apa nama ni? Batu jalan. Batu jalan. Batu jalan. Batu jalan. Eh... Cik. Malam-malam dia jalan sendiri. Cik Jalil, belum siapa? Rumah saya. Rumah saya yang banglo yang atas bukit. Pak Kodi. Bila tu? Batu. Tetamu. Saya tak pernah tengok Pak Jalil ni. Rumah mana ni? Rumah yang atas bukit, yang banglo besar tu. Yang laman dia luas. Boleh parking 14 buah kereta tu. Hai, tu lah rumah saya. Itu pun kecil. Oh, saya cadang nak korek buat sungai. Bagi kapek boleh masuk. Saya memang elit cincin, memang favorite tu. Favorite. Pencinta cincin ceritanya. Macam boleh tak? Eh, ni apa hal ni? Selidik. Apa ni Pak Kodi? Asli, batu asli. Ya. Pak Kodi ni kan kalau tak ada Pak Din perangai macam-macam. Pak Jalil ni sebenarnya saudagar emas. Orang ada? Ya. Ui, Pak Din. Apa tu? Ui. Pak Din. Ui. Ebi Pak Din. Tai Chi. Ui. Nama apa tadi? Ebi Pak Din, nama betul ikut asli. Apa dia? Ebi Pak Din. Hang sejuk. Main Tai Chi. Hang boleh ceria. Tak nampak cergas. Patut tak? Di antara veteran-veteran tu aku yang muda. Sebabnya aku Tai Chi. Saya bukan tak sedar belajar Tai Chi, Pak Din. Tengoklah Pak Din pakai baju hitam putih macam panda saya tengok dari jauh. Itu kalau betul marah jauh. Kalau dekat tak nampak. Doktor, lawyer. Hei, Ben! Guri pop lalu, aku besi guri pop. Aduh. Warung ni memang macam ni. Dalam kampung ni atau kampung lain tak jumpa. Apa? Ya. Mana je? Thank you.
Minta maaf. Kenapa? Saya tumpah. Paksa balik. Ada orang datang rumah nak hantar perabot daripada Itali. Tahun lepas lagi saya sombong. Dah order dah. Baru siap. Itu hantar dengan kapel. Sekarang rumah pakai perabot Itali. Itali. Orang kampung ni tak pakai dah perabot Itali sebab banyak beruk ni kata dia. Kita semua buat sendiri. Ayalah, itu pun yang sesuai pun orang kampung lah. Ya. Jangan apa apa. Saya balik dulu. Oi, oi, Pea. Di sini Jeep udah enggak ada atau gimana sih? Ya dulu main dam dengan aku. Ih, tak naklah main dengan kau. Kau terus kau main tipu. Aku cepat ni. Ada orang nak beli barang. Alah, sini dah kejar. Dia orang tak terer. Cengen. Gila, jangan marah-marah. Kita reptin ni kena sabar. Betul lah dia. Mu ni perangai macam Mila. Suka jual barang. Tahulah sepupu. Iya, Kak Mila juga di sini tidak ada gitu ya. Ni gapa pula dalam beg ni? Kek. Takkanlah aku pakai dalam beg. Din. Ya Allah. Kau ni apa hal? Dah macam Rih Indian. Betul rumah semak tu. Hal semak apa aku baru. Sakit tu. Ni, dah aku dah minta ayam sebab apa? Aku orang ni sibuk sangat kelam kabut orang order nasi ayam. Ni 100 bungkus ayam tiba-tiba tak ada. Tiba-tiba ayo tak ada. Aku tengah basuh kereta. Habis semua dah sabun. Tiba-tiba ayo sikit pun tak ada. Pakcik Jalil, sabar-sabar. Sabar, Bijal. Kau tak mandi. Padin, saya tengah sedap bersabun. Ini kena bengis. Emosi lagi. Takkan saya cek. Ini keluar saya cek. Keluar longkang. Tolonglah, Padin. Saya kenal. Nodil Ahmad. Aku tak kenal dia pula. Kan ke dia ni yang aku rekomen kerja kat kedai kau. Hari ni datang lawan aku sebab air tak ada. Pak Din, air tak ada! Sabar. Jangan terpengaruh dengan Pak Jalil ni. Budaya kapur kita kena kecek molek-molek. Aku buang kerja ni. Dijan, kau tak mandi. Yang kau ni mengamuk pasal apa, Jalil? Cuma sabar-sabar. Kisah air je sikit pun. Kalau tak ada air, belakang rumah aku ni ada air, ada telaga. Ambil air belakang rumah ni. Hei, ada kepatut kereta aku mahir-mahir nak guna yo telaga kamu. Rosak lah kereta aku. Tak boleh. Hei, kejap ni. Hei, kenapa ni? Pergi. Tengok. Dia pun tak marah-marah hari tak ada. Dia lagi keadaan kritikal. Tak, aku takut. Air gendam gigi palsu aku sendiri. Saya kicap kamu sini. Air tak ada. Kita nak buat macam mana? Orang sami ke ketua kampung. Dengar. Aku yang sebenarnya heran. Biasanya kalau orang ni nak datang potong air, seminggu sebelum dia potong air tu dah beritahu aku. Kali ni tertiba je pula, tak apalah. Aku selesaikan masalah ni. Itulah pasiennya, kamu tak boleh harap. Patut kamu dah tahu lebih awal lagi. Ayuh tak ada di kampung ni. Sabar. Ni, Mai. Sabar, semuanya yang gaduh. Tak ada air eh? Ni ada air, kita kongsi 5 titik sore. Ambil ni. Tak payah. Jom kita balik. Jom. Man, betul. Siapa jaga kedai, Man? Salman dia mengkhianat. Tengok. Hang rekomen kat aku. Wan tengok. Dia tinggal kedai. Gaduh. Sebenarnya pasal lain ni kita bincangkan sama-sama. Ha? Jangan bising-bising. Dah tak boleh bincang. Air tak ada. Salman kau bikin emosi ya. Ayak telaga saya dah. Ayak. Mak kau dia punya air telaga. Kutu. Sampai pernah dengar tak bila bekalan ayak putih aku dengar. Emosi Salman. Bila tak dengar tu, so shut up. Tak boleh lah. Jangan betul. Aku dah usahakan benda ni. Apa? Majikan orang kampung. Apa? Betul. Apa ni? Pek William. Pek William. Pek William. Pek William. Orang kampung. Kamu tak jawatan je lah. Eh, Mama Rang. Gengar betul tu tengok muka kamu. Pek Ahilah ni kau cakap betul-betul lah. Agaknya.
Dia pergi balik kampung. Yang hilang tu PA, jangan sampai kau hilang nyawa aku sepak ya. Sumpah. Sumpah Salman di sini tuh kayak mendalami karakter banget. Kita kayak ikut membenci dia gitu ya. PA hilang. Memang hilang Pak Des. Bikin jengkel gitu. Dengan saya pukul 2 tengah hari nak jumpa nak pergi mandi terjun. Oh itu yang perempuan itu yang hilang. Betul, betul. Saya dengan Bijak tadi dah cari. Dah cari si PA tak jumpa. Dia dah lah bawa beg penuh dengan emas takut kena rompak. PA tu dah macam tu. Pada firasat aku, mungkin PA ni... Malam-malam. Bersalah ke tak bersalah? Siapa? Kena colik, kena colik. Apa kamu nak cakap sekarang ni? Aku dah tak boleh cakap apa-apa. Aku kenang budak ni. Aku nak hantar ke kampung mana. Emosi, emosi Padin. Emosi Padin. Aduh, tak ada lain ni, tak ada lain ni. Aduh. Padin, Padin, Padin. Padin, ha, Padin nak pergi mana ni? Eh, kau tak nampak aku nak ke mana? Mana ni? Kau tak tahu aku nak ke mana? Tak tahu. Aku nak tinggalkan jauh kampung ni. Sebab orang-orang kampung ni semua dah tak percaya lagi dengan aku. Aku malu. M-A-L-U. Malu. Padin. Aku nak pergi juga. Okey. Okey. Kalau Padin nak pergi, pergilah. Okey. Aku pergi. Kau cakap. Kau nak cakap apa lagi? Tapi ingat, Padin. PA hilang. PA lantaknya. PA sepupu Mila. Sebut sekali lagi. PA sepupu Mila. M-A-M-I-L-L-L-L-A. Mila. Pasal Mila je. Nasib baik kau sebut Mila. Kalau kau sebut PA hanya lantak nak jadi apa pun. Tapi bila kau sebut pasal Mila... lutut aku longgar. Jadi aku tangguhkan pemergian. Cantik, Padin. Cantik. Jangan berebut. Jangan berebut. Yang ni sentral je. Kalau tak ni besok, besok saya buat lain. Harga boleh murah. Harga boleh murah. Yang tu boleh saya potong. Harga murah. Harga murah. Boleh besok, besok saya buat yang lain. Order dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adin. Besok, besok, Adin. Cantik, sungguh. Ni murah-murah saya jual ni untuk murah. Cantik, cantik. Saya dari semalam tak mandi. Apalah Padin ni? Eh, kalau kau tak mandi, kau ingat aku mandi? Padin semua ramai tak mandi. Padin seorang je. Kalau nak marah aku buat kebakar. Simpan pasal mandi tu. Sekarang ni kita settle, biar aku settle pasal orang yang dengki kianat tu. Aku sangka nangka rupanya cepedak. Aku sangka buaya, rupanya naga. Siapa dia? Siapa dia kamu punya naga tu? Apa saya nampak? Apa? Baik pecah kau. Baik dekat air terjun tu. Oh, perampuan air ya? Macam mana boleh pecah? Siapa bercakap? Ini mesti mas kurangnya kerja ni. Dia tertinggal ini. Cincin Pak Jalil. Oh, Pak Jalil. Yang kerok. Ini apa hal? Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Nah ini. PA. PA. Jangan peluk. Jangan peluk. PA. Macam mana? Macam mana PA ada kat sini? Ha. PA, kamu ni daripada mana? Kau nak cerita. Cerita. Sebenarnya PA kena colek. Nanti siapa yang colek ni? Pakai spray, pakai tarbuk tu. Payah. Dia sorongkan PA dekat garaj ke mana. Kau ni kalau tengok kan muka kan main baik. Teringin juga nak jadi ketua kampung macam kamu. Okey. Niat nak merampas kuasa Padin ya. Orang macam ni memang tak boleh dimaafkan. Jadi sekarang ni tangkap. Selesai. Tanah. Apa dia? Jalan elok sikit lah. Orang tengok ni. Tak sabar. Apa dia? Tak, bukan tak. Tanah. Jalan elok sikit lah. Orang tengok ni. Jalan biasa. Tak, bukan tak sabar. Tak sabar apa dia? Jalan elok sikit orang nampak.
diam, mesti macam bekerja. Tukar gambar ni. Hey, Pak Jalil, Pak Jalil. Aduh, parah. Oke cuy, selesai sudah ya kompilasi lawak JKK. Dan menurut saya sih agak kurang gitu ya. Yang kedua ternyata Abang Jeep dengan Aka Saryanti di sini gak ada gitu ya. Apa memang di episode yang ini tuh memang udah selesai gitu ya? Maksudnya kontraknya udah selesai, jadi mereka berdua keluar atau gimana sih? Aduh, tapi sayang banget sih kalau nggak ada ini cuy. Dan oke, dan terima kasih buat teman-teman semua. Kalau memang suka dengan video ini, bantu di like dan komentar di bawah apa-apa yang saya pertanyakan. Dan bisa komentar apa aja gitu cuy ya di video ini. Mungkin itu aja, saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Bye.